only because you still won't ever let me go. I'm here only 'cause I'm aware with you is better than all alone. Halo guys, balik lagi di channel Nedil, channel kesayangan Anda, satu untuk semua. Oke, seperti biasa guys ya, sebelum kita mulai jangan lupa bernafas saat menonton video ini guys. Ya takut-takutnya kalian hilang guys kalau misalnya lupa bernafas guys. Oke, di video kali ini kita bakalan buat Karina Astro. Tapi tidak hanya Karina Astro doang ya guys ya. Kalau cuman Karina Astro doang, ya kayak begitulah guys ya. Kalian pasti udah tahu lah, udah paham gitu kan ya. Nah di sini gue mencoba hal yang berbeda guys. Sebentar dulu gue ambil purify dulu karena nggak ada inspire guys. Oh ya, setelah kemarin kita berhasil buat Freya biji Realm Slayer, kali ini gua bakalan coba bikin Karina biji Realm Slayer guys. Ya syukur-syukur astronya hidup, assassinnya hidup, Realm Slayernya juga full 6 guys. Ya syukur-syukur aja ya guys ya. Siapa tahu ini makannya. Berekspektasi aja dulu. Waduh, di sini sepertinya kita bakalan kalah dulu ya guys ya. Walaupun Karina kita udah hidup astronya, tapi kurang kuat karena nggak ada inspire guys. Kita pakai purify. Jadi kurang sih. Oke, nggak apa-apa santuy, kita ambil semuanya. BTW kali ini kita pakai Commander Remy skill 3 guys. Kemarin kita pakai Commander Boost, sekarang gue pengen pakai Commander Remy lagi guys. Kita pasang aja gini langsung full astro aja, gak usah campur-campuran dulu. Kita jual kaguranya ya. Oke, sepertinya di sini bakalan kalah juga sih ini. Si robotnya belum pecah nih. Isinya wah banyak cuy. Kalah lagi tapi tidak apa-apa ya guys ya. Nobody but you. Tidak masalah. Santuy. Waduh, sayang banget ini. Koin gua 16. Gue beliin semua masih sisa banyak. Gak apa-apa lah, kita sodakohin ke level aja. Oke, ada iritel. Jauh kita jual dulu. Jauh jual iritel kita masukin. Full astro ini kita guys ya. Jangan campur-campuran lah. Di sini kita lawannya maksudnya pakai Realm Slayer ya. Gua hari-hari ini lagi demen banget gitu guys pakai biji Realm Slayer guys. Soalnya kan kemarin baru juga kan di buff kan ya guys ya. Nambahinnya itu jadi 45% dari 30% guys. Itu menurut gua sih enak banget guys. Walaupun emang iya ceilingnya susah ya dapetnya ya. Oke, di sini
kita bakalan ambil kritikal aja ya. Apa sih ini namanya nih? Ah, ya udahlah, kampak lah. Eh, kagak kampak juga sih. Apa sih? Ah, pokoknya itulah kritikal inilah. Lupa lagi gua. Oh, balik lagi ke William Slayer ya, walaupun kalau misalnya lu gak pake kayak apa sih, Commander Boost ataupun Commander apa yang satu lagi tuh yang ngeluarin Blessing itu tuh, apa gua lupa lah yang pakai itu gitu ya. Susah buat dapetin link level 3 guys, harus hoki-hokian loh. Di sini ada Karina, ada Weng-Weng. Gua masukin Weng-Weng sama si Mianya ya guys ya, biar hidup dulu. Gua ganti ke si Iritel. Gua mau nyoba dulu, tapi kayaknya kurang sih, atau musuhnya emang kuat sih. Dia pakai William Sayer juga. Iya sih, musuhnya kuat sih. Ya udah, gak apa-apa ya. Dan buset, itu ultinya kemana itu sih, Lanca? Lanca epic, ultinya mablang. Oke, kita ambil Karinanya dan lain-lainnya kita ambil guys. Kita jual yang tidak diperlukan. Weng-weng kita jual aja, udahlah, full-fullin aja lah. Full-fullin Astro lah. Set dah. Males gua, males campur-campuran. Gua pengennya biar kagak keluar ini biar Star Core. Tapi bentar-bentar. Ini kan masih di awal, pasti keluarnya si Astro sih. Kalau Assassin sih kagak bakalan mungkin sih. Kecuali monster yang kedua ya. Ada kemungkinan sih. Oke, di sini kita menang sih di sini. Nah, jadi sakitan begini ya guys ya. Full Astro lah. Sebelum Hangzhou atau Natalia keluar ya guys ya. Oke, Victory kita langsung beli semuanya. Lumayan 10 gold. Kita jual-jualin. Roll dulu satu kali. Nah kan ada Martis, ada Iritel, siap. Iritel nanti dulu. Biar kita dapat bonus 4 ya guys ya. Koin ya. Karina nanti biasa di level 7 ya guys ya. Kurang kalau ngeroll Karina di level 6. Di level-level 7 biasanya keluar dia. Oke, yang nah, berhubung kita pakai Astro, kita bakalan ambil Blade Armor ya guys ya. Berguna banget cuy. Oke, udah jelas ya. Kita bakalan ambil Star Core Astro aja ya guys ya. Nah, gua mau bikin si Karinanya Astro sama Assassin. Dan kalau ada biji Wim Slayer sih gua bakalan pakai sih guys. Gua pengen banget. Oke, gini aja ya guys ya, gak usah campur yang lain-lain. Gua pengen full Astro. Oke, di sini aduh, robotnya berubah. Asal kagak di kena damage si robotnya sih. Kayaknya itu true damage dia. Robotnya si Saber ini ya. Kerasa banget, masuk banget gitu loh.
mau lu make blade armor atau apapun kerasa banget kayaknya turun damage deh. Gue belum baca juga itu yang itu tuh. Oke, di sini Freya mati dong. Nah, menang sih, menang. Menang kalau begini. Oke, kita ambil semuanya. Karina dong, please. Kagak belum muncul-muncul juga ya. Padahal udah level 7 ya. Roll sekali, kagak juga dapet. Roll dua kali, kagak dapet juga. Malah hell cerut yang dapat ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa, rezekinya emang segitu. Masih ada di lain hari. Masih ada di lain di setelahnya lah. Di lain hari lagi. Emang apaan ya? Oke, di sini dia musuhnya pakai Oke, Astro MM ya. Dia mau buat retail. Retail Astro pakai Starcore MM. Kalau lihat dari musuh kayak begini sih, kalau misalnya Starcore-nya itu dapatnya yang nambahin attack speed itu, guys. Lumayan, guys, tapi kalau bukan itu kurang-kurang, guys. Buset, malah Aka yang dapat 3 coba ya. Jual, please lah, Karina lah. Martis, oke lah. Martis Jilong ya. Gua bakal masukin Jilong aja lah. Buat tambahin damage-nya. Sedikit aja gitu. Satu, dua, 3, 4, 5. Kurang satu lagi ya Astro-nya ya guys ya. Oke. Waduh, kalah sih kayaknya ya. Sepertinya kalah. Kena setun cuy. Oke, gak apa-apa santuy. Nah, di sini ada tapi kita ambil ini aja ya. Apa namanya? Kapasitas, guys. Kita ambil kapasitas aja buat jaga-jaga nantinya, guys. Kalau ada kapasitas, gue lebih milih kapasitas dulu sih. Tapi tergantung sih, enggak kagak-kagak lah, gue ralat. Beli, jual. Nah, Karina keluar cocok. Karina level 2 cocok sih. Karina lagi, oke leh, habis ini deh. Jilong nanti sama gue mau diganti aja guys ya. Ini cuman gini doang, makanya gue tadi skip dulu. Ini sebagai jimat aja guys ya. Oke, Karina gue langsung nusuk dari belakang. Ini tinggal si Badang atau Minator dah. Kurang satu lagi sih. Oke, Karina gue udah mulai kuat sih. Karina Astro itemnya kayak gini sih kuat, apalagi Inspire ya. Inspire sama Husklaw guys, wah udah. Itu lo kalau lo mau bikin Karina Astro item yang lo butuhin gitu ya, Inspire, Husklaw sama Blade Armor, wah gue jamin deh susah matinya guys. Oke, ada Hanzo, kita ambil ya Hanzo ya. Martis level 3 guys. Level kagak belum ya, gua kira udah 2.
gua ralat level bintang 2, belum bintang 3. Di sini belum lawan itu sih, belum lawan monster, masih lawan player. Star Cork belum gua pasang dulu ya, nanti aja. Soalnya gua berharap takutnya nanti keluar Star Cork Assassin ya, terus pasifnya itu lebih OP gitu kan. Gua bakalan pakai pasif yang itu aja. Gila, keluar lu ulti tapi lu yang mati, cuy. Towel dikit lah. Ambil. Ada Karina lagi, gacor Karina gua. Terus aja keluar. Demen gua. Taruh lagi, nasib, keluar lagi sekali lagi. Oke, ada Martis. Tapelah. Semoga kita dapat Star Cork Assassin ya, guys ya. Biar nggak usah nyari Natalia lagi. Langsung auto hidup assassin kita, guys. Dan lagi semoga keluar biji Brim Slayer, guys. Kan? Cocok. Cocok bet ini. Rose Gold gua enggak perlu. Nah. Cakep, guys. Keluar Star Cork Assassin-nya. Auto kita ambil ya. Itemnya kita ambil BOD aja ya, guys ya. Sama sama ini nih, biji Brim Slayer kita ambil. Kita ganti ke BOD. Taruh dulu situ aja dulu, santuy. Nah, gua lebih milih Star Cork Astronya ya, guys ya. Gua tadi udah baca. Zilongnya gua ganti ya. Tadi kalau nggak salah itu apa ya namanya ya? Oke, ininya ada Brim Slayer-nya, hero-nya, tapi nanti aja. Santuy. Tapi ini belum aktif ya astronya ya. Belum 6 soalnya. Itu mencegah damage mematikan, guys. Walaupun mengorbankan teman satu timnya, tapi nggak apa-apa. Kalau udah Karina gua nanti, nggak apa-apa di sini kalah, santuy. Karina gua megang Brim Slayer sih, udah nambah sakit aja. Satu versus everybody juga nggak apa-apa, santuy. Oke, udah ada Marsha, Karina kita dapat lagi. Jual dulu sih hayanya, ini juga jual. Jadi kita jual aja, gua pakai Estes aja ya, biar lebih cakep gitu kan. Gua ganti si Marsha di depan biar lebih indah juga gua ngelihatnya, biar nawan damage-nya ada. Nah, ini ada badang, guys, kita bisa naik level langsung hidup. Oke. Bentar, buset, itu ada Helcurt ya, dua ya. Padahal gak usah up level dulu ya, guys ya. Tapi gak apa-apa lah. Lo lihat. Noh, darah yang udah sekarat langsung ngisi lagi. Gila, guys. Di sini gua nggak ngeliatin dulu damage-nya ya, guys ya. Damage attack-nya gua nggak bakal liatin dulu. Nanti, guys. Ada Iritel. Aduh, Akai ngapain keluar lagi si Akai. Dulu badang ambil. Ada badang Link, guys. Waduh.
Ada link ya. Ini bisa dimasukin namun Herald Court bisa keluar dulu nih. Kalau ada link begini nih. Jadi nih 66 nih. Bisa sih, bisa sih. Oke, semoga bisa aja nanti ya guys ya. Nah, di sini gua unjukin damage attack-nya dia masih 900 tadi ya guys ya. Begini juga udah sakit cuy, sumpah tuh. Lu lihat cuy. Udah kagak ada lawan dah, apalagi udah bintang 3 nih. Ini masih bintang 2 ya. Gua ambil link ya guys ya. Kapasitas gua udah gak bisa ambil lagi, berarti gua ambil ini aja ya, apa namanya, attack speed golden staff. Gua ambil golden staff aja. Nanti kita ganti ya yang berserker fury. Ah, gua kan inget kan. Nah, ada si Karina lagi cuy. Wah, begini nih, air ritualnya aja dulu ya. Kita korbankan, masuk link, taruh di link aja ya. Apa BOD-nya? Nah, ininya golden staff-nya kita taruh di Karina. Biar attack terus menerus, guys. Kalau soal damage udah gak usah ditanya. Kita pakai Urim Slayer. Jadi gak butuh BOD guys sebenarnya. Misalkan attacknya terus jalan terus mati musuh ya guys ya, damage dia nambahin terus guys. Kalau misal gini nambahin stack 3 kali sih, nambahin 3 kali sih guys. Nah, lu lihat cuy, apa itu Elkut bintang 3. Wah, ini hero-hero Siklop Bani keluar kalau lagi begini cuy. Kalau lagi dibutuhin maka keluar gitu. Ada Hangzo, kita taruh dulu. Marsha, oke. Roll lagi. Estes. Natalia gak butuh. Oke, Karina kita udah bintang 3 ya guys ya. Aduh, kagak ngerti lagi gue ini, kagak ngerti lagi. Lagi dimanja guys sama Muntung guys. Dapat juga, gak usah pakai mirror lagi. Gak lihat tuh. 1200 cuman bisa di stack 3 kali ya. Ini masih di stack 3 kali nih. Rim Slayer 4 berarti di apa ini, di monster ini kita berharap dapat biji lagi guys ya, biji Wim Sayur lagi nih. Semoga aja ya guys ya, soalnya udah nggak bisa lagi kalau nggak itu, kalau nggak dapat Astro Wim Slayer, itulah dua lah. Perasaan dari tadi Natalia keluar terus ya. Gue skip aja dulu. Takut PHP guys. Gilan diambil nanti susah dapetnya. Kagak diambil muncul mulu. Begitulah. Oke, kita ambil Astro aja guys. Kita ambil Astro biar nanti bisa masuk. Ngerok.
ngerol ngerol. Ah, ada si Mino. Badang gua bakalan ganti si Mino aja ya. Eh, Badang apa sih? Oke, Badang aja lah. Retail buat damage di bawah ini dari belakang. Si Marty sayang, udah mau level udah mau bintang 3 ya. Kita ambil buku sama ini ya guys ya. Minator megang buku. Oke. Buku sama Astro ya guys ya. Astronya belum gua pasang. Pasang di si ini aja ya. Di si Link ya. Halo adek-adek. Halo adek-adek. Halo adek-adek. Pulang kau nak. Cerot 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 cerot. Aduh, Laylanya gak bisa kebeli. Ada si Hellcourt. Roll sekali lagi. Muncul gitu kan. Hellcourtnya enak tuh. Nah, kalau begini berarti ada Kimi sih. Kimi Badang kita jual aja ya. Oh, retail aja yang kita jual. Badang kita masuk. Maksudnya retailnya aja yang kita jual. Badang juga dijual, guys. Ah, Martis bintang 3. Karena udah kagak perlu, guys. Ah. Oke, sih habis ini bisa 6 sih, bisa 6. Habis ini bisa 6, cuy. Lihat loh. Ketuel meninggal aja. Kenangin duduk loh. Kita ambil celotnya. Nah. Lala, ya kagak dong ya kalau gitu ya. Abusit. Panik guys, panik. Sorry. Ya habis 4 berarti 6. 6. Oh, udah 5 ya. 4 6 5 udah 5. Up level kita masukin si Lancelot. Udah. Biji astronya kita taruh di Estes, guys. Karena percuma, guys. Kalau gue pindahin nanti di ceiling, takutnya malah ke ceiling. Nah, ini ada Natalia nih, dari tadi keluar gue beli juga nih habis ini nih. Sebel gue. Lo lihat damage attack-nya. 2000. 2400. Ketoel. Gak sengaja mang. Kagak sengaja ketoel doang udah meninggoy. Pulang deh. Yang udah dilawan kita itu dia menang tadi. Ya udah sih, habis ini habis Facebook udah alamat. Udah alamat sih. Kita ambil Natalia aja guys ya. Udah gak usah hasklaw lah. Kita ambil Natalia aja karena tadi ada dua kan kita. Giliran gini hantunya bintang 2 juga. Bangke. Langsung tuker. Lebih sakit Natalia sih guys. Udah mau gimana ini? Gua ngeroll juga. Kimi. Oh, Hellcourt dan gue bintang 3 juga. Ini lagi linknya kagak keluar-keluar cuy. Gini formasi gini aja sih ya. Udahlah. Oke, dia pakai one astro ya guys ya. Oke, kita lihat Natalia. Ulti. Wah, gila ngisi lagi cuy. Oke guys, sekian dari gue ya. Terima kasih sudah menonton ya guys ya. Jangan lupa di like, comment, and subrek. Thank you.